di video kali ini teman-teman. Nah, ini kita akan buat tutorial bagaimana cara untuk pasang baterai di multitester analog seperti ini. Multitester yang pernah kita review dalam unboxing sebelumnya. Jadi sebelum kita memasang baterai, kalian siapkan dulu baterai 9 volt, baterai kotak yang seperti ini. Ini yang 9 volt. Nah, seperti ini teman-teman. 9 volt, kemudian kalian siapkan juga baterai jam yang A2. 2 biji. Kemudian obeng plus. Oke, selanjutnya kita buka the cover terlebih dahulu. Oke, ini kita buka. Dan selanjutnya kita pasang baterai A2 terlebih dahulu. Oke, yang sebelah sini ada 2 biji. Kita 2 unit. Yang positif sebelah depan. Oke, jadi seperti ini. Kemudian yang satunya positif di bagian belakang. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita pasang baterai yang 9 volt. Oke, di sini baterai 9 volt. Nah, ini ada negatif, negatif yang besar di sini. Oke, yang positif yang kecil. Jadi kita pasang seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, selanjutnya setelah kita pasang. Oke, ini kelihatan longgar. Oke, tidak masalah. Oke, langsung kita tutup. Nah, oke teman-teman, sudah selesai. Kita coba untuk menghubungkan probe negatif dan positif. Yang negatif yang hitam di kom kurang, kemudian yang merah di merah yang ada tambahnya di sini. Oke, kita coba di mode buzzer yang di sini. Biasanya akan mengeluarkan bunyi jika kita shortkan probe negatif dan positif. Nah, ini teman-teman. Oke, ini adalah mode buzzer. Oke, banyak fungsi mode buzzer ini. Oke, jadi seperti itu cara untuk pasang baterai di multitester analog merek Sunma, harga tidak sampai 50 ribuan. Oke, jadi seperti itu teman-teman cara untuk pasangnya. Oke, sekian dan semoga bermanfaat.